Halo teman-teman, hari ini aku lagi masak lagi. Ini aku buat sambal bakso telur puyuh mercon ala aku. Dan buatnya tuh simple, bahannya simple teman-teman. Ada tomat, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit. Semua bahannya kita blender ya teman-teman. Kita blender. Dan setelah itu kita tumis semua bahan yang kita blender. Ini kita turunkan, kita tumis sampai wangi, sampai harum, dan jangan lupa kasih daun jeruk ya teman-teman. Ini ku kasih daun jeruk dan ku kasih juga gula merah sama kecap ya teman-teman. Kecapnya sedikit aja, secukupnya aja. Dan buat rasanya aku kasih kaldu jamur teman-teman. Aku kasih kaldu jamur secukupnya sama gula pasir ya teman-teman. Secukupnya juga. Dan jangan lupa kasih air teman-teman. Airnya secukupnya, jangan banyak-banyak ya. Dan setelah itu kita turunkan baksonya sama telur puyuhnya teman-teman. Kita turunkan, kita aduk-aduk sampai airnya menyusut teman-teman. Dan ini jadi deh sambal bakso telur puyuh aku. Dan setelah itu kita turunkan ke piring andalan aku ini. Masya Allah, ini tuh enak banget dan pedesnya nagihin teman-teman. Dan aku makannya pakai nasi hangat teman-teman, secukupnya. Dan mari makan. Halo, assalamualaikum. Video kali ini aku lagi makan bakso telur puyuh mercon ala aku, guys. Aku hari ini masak lagi. Dan sebelum makan kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Dan kasih kerupuk, guys. Aku ada sisa kerupuk sedikit. Sayangnya dihabiskan. Telur puyuh, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kecil banget nih telur. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bumbunya melimpah. Wow, agak serem ya makannya, tapi bismillah, aman. Kita cobain guys pakai nasi. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan pedes banget guys, luar biasa, tapi enak.
Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget minum teh es. Gak bisa guys, aku gak makan pakai kerupuk guys, jadi aku beli lagi tadi kerupuk. Mm-hmm.